Hai, assalamualaikum. Ari di sini. Terima kasih untuk korang yang sentiasa menonton video kat channel ni. Dan untuk yang pertama kali singgah channel ni, jangan lupa untuk like and subscribe di bawah sana dan juga follow Instagram aku. Tiba. Sejak PKP, aku rasa McDonald's ni, McD ni, dia macam bertubi-tubi tau. Keluarkan menu baru. Before ni ada burger tu, big burger. Lepas tu ada air kurma dia. Lepas tu ada apa? Fish foldover. Lepas tu dia keluar pula ayam goreng McD. Tapi dia ada sos lain. Oh, berada ramai. Jadi untuk video kali ni aku dah beli ayam goreng McD dengan dia punya sos baru dia. Ni nama dia sos sour and spicy. Nampak lada. Lepas tu dia punya warna tu macam warna mustard pula. Kan tumpah kan. Satu ketul goreng spicy dan satu ketul ayam goreng regular. Jangan terbalik. Turunlah dikau. Susah nak turun. Pekat betul dia punya ni. Sos. Tak sebenarnya. I mean, cepat-cepatkan lah. Okay, first aku nak try dengan dia punya yang regular. Ayam regular tu. Ngam tak cicah dengan sos ni. Bismillahirrahmanirrahim. It's looking spicy. Rasa sos ni mengingatkan aku kepada something yang Thailand. Sos cili Thai tapi versi tak rasa bawang putih sangat. Aku rasa sos ni sedap lah. Dia ada gabungan rasa masam, manis, pedas. Sedap juga bagi aku. Dia punya pedas tu tak lah. Pedas tu terasa tapi tak menyengat sangat. Tapi mengingat juga lah hujung-hujung lidah kau. Apa ni? Bagi aku dia blend well. Rasa masam dan rasa pedas tu. Dia tak adalah mana-mana satu nak overshadow rasa tu. Oh yeah. Sedap juga cicah yang aku ni. Okay, naik semua lagi kita try. Pedas juga weh lama-lama cicah dengan ni. Itu yang regular. Kalau yang spicy cicah dengan ni, mesti lagi pedas. Asal aku rasa penutup dia ni macam penutup sundae. Kan aku je rasa macam tu. Anyway, dia tak tumpah pun. So good. Bismillahirrahmanirrahim. Sos ni sebenarnya, dia dah letak atas ayam tau. Macam tu. Tapi ni aku tak minta asing. Dia tak rasa kerup-kerup sangat dah. Sebab dah lama kan. Puasa. Bagi aku, kalau korang nak try ayam goreng McD dengan sour and spicy sauce ni, better korang try yang regular. Sebab kalau yang spicy, dia macam tak masuk sangat bagi aku lah. Rasa spicy ni lagi, dia macam dia tak ngam spicy ayam dengan spicy ni. Tapi kalau korang try regular, itu best. Oh yeah. It's looking spicy. So guys, tu saja video untuk kali ni. Pendek kan? Ha, memang pendek. Malam-malam tak boleh makan banyak. Tadi baru makan. Lepas tu nak tidur. Lepas tu esok sahur lagi, makan lagi. So, terima kasih kerana menonton. Kalau korang belum like and subscribe, korang boleh like and subscribe. Dan harap ni video aku ni membantu korang untuk buat pilihan yang nak makan McD tu. Thanks for watching. Ada video-video lain juga kat sini. Nak subscribe pun korang boleh tekan sini. So, assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye-bye. Bunyi lah.